Halo semuanya, kembali lagi bersama Boruto Flash. Di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang penerus Naruto di masa depan. Seperti yang kita ketahui, saat ini Naruto adalah salah satu shinobi terkuat dalam dunia shinobi setelah Sasuke. Dan dalam anime Boruto saat ini, Naruto telah menjadi seorang Hokage ketujuh di desa Konoha. Namun, siapakah nantinya yang akan meneruskan jalan dan semangat api dari Naruto di masa depan? Sebab, seperti yang kita ketahui, Boruto tidak mungkin akan meneruskan jalan ayahnya yaitu Naruto, dikarenakan Boruto lebih suka menjadi shinobi seperti Sasuke. Sehingga di masa depan nantinya sudah jelas bahwa Boruto akan meneruskan jalan seperti Sasuke dan bukan jalan ayahnya. Nah, bagi yang sudah penasaran siapakah orang yang akan meneruskan jalan Naruto, berikut adalah pembahasannya. Tapi sebelum kita menuju ke pembahasan berikutnya, ada langkah baiknya jika kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan like pada video ini, sehingga kalian tidak akan ketinggalan informasi penting dan menarik seputar anime Boruto pada channel Boruto Flash. Di nomor kedua adalah Konohamaru. Seperti yang kita ketahui, Konohamaru dulunya adalah murid dari Naruto. Dan ketika Konohamaru menjadi murid Naruto, ia banyak menguasai teknik seperti milik Naruto, yaitu seperti Rasengan dan Kage Bunshin. Bahkan hal yang paling mengejutkan adalah ternyata Konohamaru juga memiliki cita-cita seperti Naruto, yaitu menjadi seorang Hokage. Dan hingga saat ini, Konohamaru masih selalu menjadikan Naruto sebagai panutannya untuk bisa menjadi seorang Hokage yang hebat seperti dirinya. Dan jika kita lihat di sini, kita dapat menyimpulkan bahwa semenjak Konohamaru bertemu dengan Naruto dan menjadi muridnya, Konohamaru selalu mengikuti jalan seperti Naruto, yaitu menjadi Hokage hebat di masa depan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Konohamaru adalah salah satu orang yang akan menjadi penerus Naruto di masa depan, yaitu menjadi seorang Hokage yang hebat. Di nomor pertama adalah Uchiha Sarada. Seperti yang kita ketahui, Sarada ternyata lebih mengagumi Hokage ketujuh yaitu Naruto dibandingkan ayahnya. Hal tersebut dikarenakan Sarada melihat bahwa Naruto memiliki kepemimpinan yang hebat dalam mengatur dan melindungi desa Konoha. Dan hingga akhirnya setelah melihat hal tersebut, Sarada pun langsung bertekad dan menguatkan keinginannya bahwa di masa depan nantinya ia ingin menjadi seorang Hokage yang hebat seperti Hokage ketujuh. Sehingga jika kita lihat dari cita-cita Sarada tadi, dapat disimpulkan bahwa Sarada nantinya akan meneruskan jalan Naruto, yaitu menjadi seorang Hokage selanjutnya di masa depan. Dan pastinya Sarada akan menjadi Hokage yang hebat dan dapat melindungi desa Konoha dari segala macam bahaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat dua shinobi yang akan menjadi penerus Naruto di masa depan, yaitu Konohamaru dan Sarada. Dan pastinya mereka berdua akan menjadi shinobi yang hebat seperti Naruto, bahkan juga menjadi seorang Hokage yang hebat. Nah, itulah tadi penerus Naruto di masa depan. Jika kalian suka pada pembahasan kali ini, silahkan berikan like, komen, dan subscribe pada channel Boruto Flash. Dan jangan lupa juga share video ini agar teman-teman kalian juga dapat mendapatkan informasi penting dan menarik seputar anime Boruto.